welcome back to my idea. Kita masih ada di edisi jalan-jalan atau long trip di Balikpapan. Nah, sekarang kita mau makan siang di salah satu resto yang ada di Balikpapan, yaitu namanya Selaut. Nah, jadi ikutin ya, kita mau pesan apa dan makan apa di sini. Oke, guys. Oke. Dari awal tuh aku pengen banget makan di sini karena aku lihat dari luar suasananya tuh benar-benar adem banget dan vibes-nya tuh benar-benar kayak di ala-ala Ubud Bali gitu ya. Jadinya penasaran aja, pengen banget makan di sini. Nah, kita mau cari tempat duduknya di mana dulu ya. Nah, kita putusin untuk duduk di bagian kiri dari resto ini. Dan tempatnya tuh outdoor gitu. Dan yang paling penting, view-nya tuh bener-bener adem banget sih ya, karena banyak hutan-hutan, pohon gitu. Tapi kalau ke bawah sih lebih ke kota Balikpapannya ya. Sambil duduk-duduk kita mau pesen dulu, dan ini adalah menu-menunya. Semuanya sih kelihatannya benar-benar menggiurkan banget ya. Banyak banget di sini seafood dan segala macam jenis masakannya, ada dibakar, ada di goreng atau barbecue. Oke, kita udah pesan dan tinggal nunggu pesannya datang. Nah, sekarang udah dateng pesanan kita, yaitu ada kepiting asam manis, terus juga ada udang mayo, dan yang paling penting es kelapa bakarnya di sini. Nah, jadi kita di sini nyobain menunya Selaut. Rekomendasinya sih kita makan kepiting asam manis dan terus ada udang mayo, dan benar-benar rasanya tuh enak banget. Benar-benar deh, pokoknya terbaik deh untuk di Balikpapan.
Terus kita mau coba minum es kelapa bakarnya juga, yang diminum langsung dari kelapanya dan benar-benar seger banget. Pokoknya dijamin deh, kalian pasti bakal nagih banget buat ke tempat ini. Wah, ternyata di sini juga ada tempat main anak-anaknya ya guys, kayak sejenis playground gitu. Jadi kalau dia udah selesai makan dan kita masih nyelesain makan, dia jadinya ngebosen. Ya, jadi bagi kalian yang mau makan jenis ikan di sini, jadi nanti kalian bisa pilih sendiri ikannya dan itu akan dihitung per gram. Seperti di sini guys. Nah, karena kita udah selesai makannya, jadi kita sekarang mau ke kasir dulu buat bayar makan yang tadi. Wajib banget kesini ya.